ayo maju. Mobilku melaju cepat. Ya, halo semua, kembali lagi denganku seperti biasa, Egy J. Pirnanta, tentunya di Edge Channel. Kali ini seperti rutinitas biasa ya, rutinitas. Kita bakal ngerakit kit lagi. Di depan kita nih ada kit, yaitu namanya Dio Spada. Ini merupakan masuk dari seri Desengu juga ya, muncul di seri atau season dari World Grand Prix, di mana Dio Spada ini merupakan tim khusus Strada yang berasal dari Itali. Diketuai kalau nggak salah namanya Carlo ya, ini orangnya. Kalau di seri anime orangnya nih, karakternya namanya Blonde, kalau di kotaknya warnanya biru jamet perasaan orang. Oke, tanpa waktu berlama-lama lagi ya, kita mungkin langsung unbox saja. Pertama kita lihat dulu dari boxnya. Dari depan ini terlihat penampakan dari kit Dio Spada itu sendiri, seperti ini bentukannya. Dia berbentuk seperti ular ya. Sini ada tulisannya Rosso Strada, yaitu nama timnya. Dan ini ada nama Carlo dari pemilik kitnya. Sampingnya itu seperti ini. Di sini dapat keterangannya bahwa chassis yang digunakan itu Super DZ chassisnya. Mungkin samping seperti ini, juga samping seperti ini, sampingnya sama aja. Oke. Oh ya, untuk info ya, kalau sekarang itu kalau beli Tamiya itu nggak langsung dikemasi plastik lagi, langsung box saja. Mungkin karena memang mau mengurangi pencemaran lingkungan limbah plastik ya. Jika kok kalian beli kit ori seperti ini yang ada di plastiknya, mungkin itu dari tokonya sendiri yang mau inisiatif buat plastik. Oke, kita buka langsung. Sini inilah nih bodinya ya, berwarna merah. Bagian pasarnya, bannya biasa ya, bahannya karet. Kita lihat pelaknya, pelaknya tuh bentuk seperti ini. Ini kalau misalnya kalian ingat ya, waktu aku ngerakit Cyclone Magnum itu bentukan pelaknya seperti ini semua, dan juga chassisnya tuh chassis sendiri seperti ini. Di mana sini bisa terlihat ya, seperti biasa ada logo Tamiya menandakan ini ori dong. Di sini juga ada akarnya ya, plastik pendek ya, dan di nyambung gini aja kebalik. Oh ya, kebalik. Nah begini, ini part-part yang lain. Oh ya, di sini kemarin itu waktu beli masih dikasih bonus berupa dinamo. Lebih baik bonusnya seperti ini ya, daripada kita dan sebelumnya itu yang polos putih gitu aja. Ini gulang tembaganya merah ya, kok dilihat lebih baik dinamonya seperti ini. Biasa ini cukup panduan. Kita lihat stiker bodinya. Stiker bodinya seperti ini ya, Dio Spada Tamiya yang merupakan dari tim Itali, diketuai oleh Carlo sendiri. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung aja kita rakit ya. Oke, seperti biasa menggunakan karpet dewa ini. Karena banyak keras nih kok bercabut. Seperti biasa ya,
kalau aku ngerakit Tamiya itu dimulai dari masang ban dulu. Biasanya ada orang yang memulai dari ngerakit bodinya terlebih dahulu, masang speakernya, baru masang chassisnya. Kalau aku masang bannya dulu, baru chassis yang lain-lain, kalau bodi belakang. Ini yang buat lama nih, keras. Oke, kita pakai dulu. Ini biasa nih bahannya karet ya. Kalau kalian beli kit-kit yang KW, dan juga aku pernah bahas juga sebelumnya, itu rata-rata kalau di harga-harga yang murahnya ya, bahannya itu udah nggak karet lagi, melainkan busa yang loreng-loreng itu. Banyak salah nih, banyak kecil. Oke, masuk bannya. Oke, mantap, udah masuk, tinggal kita buka besinya. Seperti biasa, aku ingatkan dibuka aja dulu yang perlu mau dipakai, biar nggak tercecer, biar nggak hilang tentunya. Kok ketika part yang kecil kecilnya jatuh, pasti susah nyarinya, soalnya kecil. Oke, kita buka dulu nih, kita ambil bagian dalamnya. Dulu bodinya kita ambil akarnya dulu, pasang dengan bautnya mana ini. Oke, ini bagian yang ribetnya tuh ya, meletakkan murnya nih, soalnya bagiannya bawah, baru di baut dari bawah nih. Oke, kita balik. Oke, kita mur aja. Nggak pakai pelapis ya, kok nggak dilapis siring, kadang mau patah dia. Nah, karena obengnya maksa kitnya. Ah, ketat nih. Ya, untuk kalau kalian ingin memasang rangka ini ya, usahakan dipasang dulu akar belakangnya. Kok misalnya nanti bannya udah masuk, kayak bakal susah nih masang ini akar belakangnya. Jadi kalian harus membongkar lagi semua. Masuk di kuningnya. Oke, tinggal buka gear. Di sini kasih dua pilihan gear ya, dimana ada yang besar kecil juga gearnya seperti biasa.
itu biasa kita pakai yang kecil aja. Penyedipnya warna hitam. Kebalik. Pasang gitu. Kalau merakit untuk chassis ini sangat mudah ya, karena dia sangat mirip dengan chassis Super One. Jadi bisa sangat cepat untuk masang ini. Pasang ban depan. Oh ya, untuk part nah ini usahakan hati-hati ya, kalau karena dari Tamiya sendiri nggak ngasih lebih ya, beda dengan yang seri KW kemarin, dia ngasihnya lebihnya banyak banget, tapi lebihnya itu banyak karat. itu sih plusnya, cuman itu sama aja sih, banyak karatnya juga. Oke, masuk, tinggal pasang ban. Oke, pasang gear. Oke, kita bagian pasang bagian depan dulu ya kali ini ya, biar ada cepet kulingannya. Misalnya ini oke, pas dah. Ini tinggal masuk aja kayak gini. Kok sempit kan, dan nah masuk. Ini tahap masang ini tuh sangat mirip ya dengan yang Super One, tapi berbeda dengan yang Super Two. Super Two dia lebih mirip ke PS chassis. Yang link itu ini hati-hati kalau untuk memasangnya, kadang ini gampang patah ini. Kok udah patah payahnya. Nah, oke, bagian depan udah masuk. Sekarang tinggal pasang bagian dinamo. Buka ini. Kecil atau yang besar, yang pendek itu sebelah sini, bagian panjang itu ini ikuti ada garisnya nih, tinggal masukin aja. Oke, sekarang nah ini bakal aku simpan ya, karena banyak stoknya ini. Itulah bonusnya kalau borong di saat toko memberikan gratis motornya atau dinamo, jadi bisa punya banyak koleksi dinamonya. Kita masukkan dulu dinamonya nih ya. Ini udah gear putihnya udah gue masukkan ini. Nggak masukkan gini aja. Masukkan dulu besi panjang ini. Nah, oh ya, kok seperti yang aku bilang tadi ya, kalau di Tamiya itu partnya itu terbatas ya, satu-satu semua, nggak ada yang lebih. Jadi usahakan besi ini jangan sampai hilang. Kalau hilang dia nggak ada penggantinya.
tinggal masukin. Nah, ini bisa dibilang udah jadi ya rakitnya. Tinggal lengkap aja masang lolet depan belakang. Nah, untuk pemasangan chassisnya udah jadi. Kita letak dulu di sini. Kita buka dulu rollernya. Kali ini aku mau agak beda ya. Biasanya yang di sini letak depan, sekarang mau ku letak belakang. Ini sih terserah kalian sih mau letak posisi roller itu di mana. Sengaja kok yang hitam ku taruh di depannya. Kalau misalnya kalian ingat dulu waktu episode Network Grand Prix, sebenarnya dia sepeda itu nggak punya roller atau bisa nggak pakai, karena bagian belakang itu bisa goyang ya. Kalau itu seri animenya, kalau seri real Tamiya-nya tuh ya seperti ini ya, dia bagian belakang itu bisa goyang kalau yang seri Tamiya-nya, yang seri Tamiya yang di anime. Oke, kita buka. Bentong masuk. Sengaja aku taruh yang ini di depan biar enggak kesamar aja gitu sama depannya ini. Nah, udah jadi. Ini sekiranya untuk rakitnya sebentar sih, kayaknya buat memperlama durasi lah. Kali ini biasanya aku skip pemasangan stiker body, sekarang aku bakal pasang di sini aja langsung. Di sini untuk masang stiker ya, kalian bisa melihat tutorialnya ini, gimana stiker-stiker ini mempunyai nomor. Kalian tinggal cocokkan aja di mana nomor itu. Ini bakalan dipakai juga, cuman sebagian besar melihat dari cover depan box. Ini bahaya nih, harus pakai cutter. Kalau nggak nanti dibuka paksa mau dia patah, jadinya retak. Keras juga nih sambungannya. Ini bagian depan kayaknya ini langsung satu kesini. Saya nanti masang tinggal ini aja. Balik. Ini gini kali ya. Oh iya gini.
Mana masih ada sisa plastiknya nih. Dikikis dikit. Tonjolannya dikikis. Oke. Udah masuk nih. Udah masuk bagian bodinya. Tinggal terpasang ini nyangkut ini. Kadang sebagian besar bisa dicontoh dari box yang gedenya, kaput depannya. Aku ngambil bangku dulu bang, biar ada masang stikernya. Seperti ya, harus ngikuti bagian stikernya, tengah harus. Kita pasang yang besar-besarnya dulu aja, yang gampang kelihatan. Ini gini. Memang aku sih jujur aja ya, sebenarnya nggak aneh sih masang stiker ini pasti berantakan kan, kadang lepas, kadang besaran, kadang ini. Nah baru masuk ya, kita dengar aja nih masuk ke sini. Oke, ini udah masuk juga, tinggal bagian tengahnya. Tengahnya bakal ditutupin. Waduh, mereng. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalau masang stiker tuh bagian yang paling lama. Bagian yang paling lama karena harus detail. Kadang dia nggak lepas, kadang dia enggak. Pas dari masih dia mereng. Nah, saya nanti agak ladanya. Kalau dia miring ke kanan, stikernya tak lurus juga. Oke lah, seharusnya masang di tengah dulu ya, tadi aku orang masang ke kanan kirinya. Salah, tidak apa-apa. Ini bagian atas. Nah,
juga saran ya, kalau misalnya kalian ingin masang, ini kan masih nggak kulepas nih. Kenapa nggak kulepas? Kadang ada stiker kayak gini, dia nyelip di sini, bagian ini. Jika kalian udah pasang ini, bakal susah nantinya. Bakal susah untuk masuk itunya. Kurang maju. Oke, masuklah nih. Nah, seharusnya dia ke pinggir, jadi kemakan ke bawah. Nggak masalah lah ini. Penting masuk, 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 masuk. Terus bagian panjang yang ada di tengah. Dia ngambilnya dari sini. Ya, ke ujung kan yang ini nanti agak nggak bakal nyampe. Bakal nyampe ke ujung. Oke. Dan bagian sampingnya cuma satu nih. Nih, kelihatan nih bagian-bagian besarnya. Ini yang lancip di sini. Dia mentok dari ujung, jalannya dari sini nih. Nah, oke, tinggal masang. Nama timnya khusus Strada. Ini bagiannya kuda ya. Ini kok kalian ingat kalau di dunia itu ada namanya Ferrari, mobil Ferrari yang berasal dari Italia dengan lambangnya sama kuda. Oke, tinggal nama Carlo di sampingnya. Sampingnya kecil, bagian besar ini di sayap ini ya. Lepas kurang ke bawah. Nah, oke, tetap lainnya. Pas dulu ininya, karena bagian tengah dari penutupnya ini lubangnya sayap belakang udah kupasang stikernya. Ini wajib kalian pakai cutter ya, kalau enggak patah nih, bakal bisa patah nih. Seperti ini yang kubilang tadi ya. Kalau ini udah masuk, kalian bakal susah narik-narik yang ini. Makanya di belakangan, di akhir aja masangnya.
masuk nih. Udah masuk. Nah, cetek. Wih, sudah masuk itu. Terus ada bagian yang kurang nih, yang kecil-kecil. Ini di sini yang ngebulin yang kecil-kecil ini. Ada nyentil dia, ada nyentil. Bisa ditarik. Ya, udah link. Skip aja yang kecil. Ribet. Tanda lagi bagian boxnya tadi yang kecil itu di sini ya. Itu susah masangnya. Karena nyentil, tinggal yang bagian hitam-hitam. Ah, ini hitamnya bagian depan ya. Nah, kelihatan dari ini. Detailnya ini, detail boxnya. Sebenarnya kalau dari cover ini juga bisa jadi panduan ya, kalian masang stiker ini. Panduan cepat. Oke, dengan setelahnya. Dia naik sendiri. Nah, mungkin nemu lagi walaupun kelihatannya tidak rapi. Agak dikit naik. Nah, untuk sisanya ini kita lihat panduan karena di covernya nggak kelihatan. Kita lihat dulu. Kita cari nomor 3. Oh, nomor 3 di belakangnya. Kok dilihat dari cover panduan di belakangnya? Kalau dari cover box nggak kelihatan, makanya kalau saat-saat sisa-sisa gini lah baru melihat. Gimana? Masuk aja gitu. Aduh, detail kecil gini yang ngeribet ini. Nah, ini kayaknya untuk di depan ya. 13 12, kita lihat nomor 13. Oh, ini di belakang ya, lampu belakang detail itu loh. Balik. Ini nambahkannya kayaknya ada posisinya nggak sama rata, tapi nggak masalah. Inilah kalau udah siap ya, ini tinggal bagian satu nih, aku males susah masangnya di sini, impil di seperti inilah penampakannya yang bios pada. Kita masukin dulu ke body rangkanya.
keren abis ini. Iya lupa pasang, kita ngetes suara dulu ya, kita tes suara sampai kelupaan mau ngetes suara dulu. Waduh, campak jauh ya. Kita tes. Oke, nyala ya. Keras dong. Oh, sakornya enggak sampai nih. Ada yang salah dengan sakornya nih. Bodinya nih agak susah nih, kayaknya keras banget nih, depannya enggak masuk. Ah, masuk udah, akhirnya kelar. Nah, kita hari ini yaitu Tamiya Biospada yang merupakan tim dari Rosso Strada, tim Italia di World Grand Prix. Tanya nyangkut di bodi bagian sini terlalu kayaknya memang sayapnya kurang masuk nih, soalnya bagian sini nyangkut. Oke, kita lihat reviewnya aja kali ya. Oke, demikianlah kontenku hari ini, dimana kita merakit kit dari Biospada, kit yang berbentuk seperti ular ini, cakep merahnya, aku suka banget dari Biospada ini. Dan juga tesis yang menggunakan dari tesis Super Easy Tesis, nah itulah dia. Oke, demikianlah dulu video dariku hari ini ya, kita ngerakit kit Biospada. Mungkin kalau kalian suka dengan videonya bisa kalian like aja, kalau enggak ya enggak, terserah kalian. Sampai ketemu lagi di konten-konten merakit kitku yang lain selanjutnya. Goodbye guys.